Halo sahabat YouTuber dimanapun ada berada, selamat datang kembali di Sekar Laut Audio Channel. Untuk Anda semuanya, kali ini kami memasang jack aksesoris perangkat audio sound system. Dan jangan lupa ya bos, subscribe channel ini supaya kami bersemangat menyajikan video selanjutnya untuk Anda semuanya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, tapi yang belum subscribe, subscribe dulu dan bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan di saat kami mengupload video baru selanjutnya. Iya, yang ini ada mohon maaf saya hanya sendirian, jadi tidak banyak persiapan ya. Ini pemasangan CX beacon di salah satu power yang isinya 4 channel ya. Untuk yang channel 1, 2 itu untuk monitor panggung atau nanti kalau ada orkes. Dan 3, 4 ini yang di paralel ini untuk sub. Yang satu untuk sub panggung, yang kedua untuk sub tembak atau sub tamu. Ya udah, selesai. Ya semrawut bos. Ya untuk monitor 2 power sudah cukup. Ada 2 speaker aktif. Ini mixernya. Ini saya pakai mixer biasa kelas desa, udah cukup ya. 1, 2, 3 dibuka. Iya adalah pakai mixer soundcraft bos. Ya lumayan untuk kelas sound hajatan ya, mending kena gue tenang. Ini untuk monitor pasif yang sebelah kanan, untuk monitor vokal yang sebelah kirinya untuk tamu. Ini JKC dari mixer terapas pasif. Maaf karena tangan kiri, jadi yang satu megang kamera. Ini bos, kabelnya tidak saya lepas karena biar lebih cepat untuk proses pemasangan kabel daripada jack aksesoris. Untuk panelnya belum buat bos, itu dulu aja yang penting laku. Ini cek efek atau zoom ya. Ya pertama itu dari out dari mixer, dan ini input dari zoom atau efek. Itu dua ya. Oke, dua. Nah ini yang berhubung di sini pas tuan rumah lagi itu nonton wayang ya, jadi ini backsoundnya wayang aja deh. Yang ini aku untuk monitor vokal. Kalau yang ini monitor sub ya. Kalau yang ini untuk mid low panggung, floor monitor panggung. Oke. Kita beres untuk monitor dalamnya ya. Oh belum, ada yang aktifnya belum.
belum terpasang. Ini cek input untuk sound buang atau VOC. Oke, dua out dari mixer kurang pas mas tag. Ya namanya tangan kiri bos. Selanjutnya nih cek AC dari speaker aktif untuk vokal. Jadi vokalnya yang dua aktif, yang dua pasif, jadi empat ya. Ditambah yang monitor untuk tamu dua. Ini cuma monitor itu 8 titik untuk di dalam ruangan, yang dua untuk panggung, yang dua lagi untuk tamu, dan yang empat untuk vokal. Ini banyak ya. Nah ini yang untuk aktif nih, ini saya link paralel, yang satu untuk pasif, yang satu untuk aktif. Nah ini kan cek input untuk panggung, low mid, dan yang ini untuk monitor vokal yang pasif untuk gelang hijau itu. Kalau yang biru untuk monitor tamu ya. Oke dah selesai. Lalu oh ya, ini pemasangan out untuk VOC. Ambil dua ya, itu saya jamberkan sendiri biar tidak mencopot dari perangkat. Ini input daripada DVD alternatif saja ya, ini DVD nanti ada tambahan dari laptop. Ya sudah, dan untuk cek sound ikuti video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dulu channel ini biar kami bersemangat. Oke.